warahmatullahi wabarakatuh dan salam petani sukses. Pada kesempatan hari ini kami berada bersama teman petani ya, akan membuat ya tutorial ya asam amino ekspres ya. Ada kata-kata ekspres ya, karena yang kita buat ini langsung jadi ya. Biasanya asam amino itu dipermentasi beberapa lama, bahkan bulanan ya, dan biasanya terbuat dari bahan ya bekicot ya, ikan dan lain sebagainya. Kita buat langsung jadi, dan sebentar ini setelah kita buat langsung kita aplikasi di lapangan ya. Oke, kita akan memperkenalkan dulu bahan dan alat ya. Adalah kita pakai alkohol 70% ya. Jadi ini alkohol juga bagus sekali untuk sebentar nanti untuk pengendalian hama dan penyakitnya. Jadi biasanya hama itu bertelur, ada namanya opusida, bisa memandulkan telur. Itu alkohol bisa untuk itu. Opusida bisa mengendalikan telur hama ya. Apalagi sekarang ini endemik masalah penggerek batang ya, ya itu bisa mengendalikan telurnya supaya tidak menetas. Nah, itu opusida namanya. Ini tak kalah pentingnya adalah H2O2 50% ya, hidrogen peroksida. Jadi mengandung hidrogen dan oksigen ya. Selama ini unsur ya atau mineral hidrogen dan oksigen itu disediakan oleh alam. Ini sengaja kita injek langsung ya. Jadi hidrogen peroksida ini tanah, karena unsur oksigennya ini tanah semakin gembur ya, porositas tanah semakin baik ya. Kemudian hidrogen ini bisa untuk fungisida juga dan insektisida. Kalau masalah jamur ini bagus sekali nih, pengalaman di lapangan kita berikan hidrogen peroksida. Jadi ada beberapa jenis hama dan penyakit dia bisa kendalikan. Inilah kita akhirnya kita menggunakan hidrogen peroksida. Ini ada urea. Ini urea 2 kilo ya. Karena urea ini mengandung unsur nitrogen. Ini urea subsidi. Mengandung nitrogen 46%. Inilah apa ya? Sebagai asam amino lah. Asam amino kan protein yang diurai ya. Jadi ini asam amino ya, inilah pengganti daripada yang biasa yang lain menggunakan siput ya, ikan, kemudian diproses. Kita menggunakan ini urea supaya cepat ya pembuatan dan aplikasinya di lapangan. Nah, ini air. Ini ada air hujan ya, bisa ya, air sumur bisa ya. Nah, jadi kita buat dulu larutan utama namanya. Ya, tabe. Ini kebetulan teman saya nih yang membantu saya nih. Ini kita butuh air 10 liter ya. Ya, ini satu. Kebetulan ini gelas ukur nih 1 liter ya. Satu, tabe-tabe dulu saya anukan. Ini liter ya. 2. Ya, lanjut ya, 2. 2 liter. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 ya, 10. Ini 10 liter air ya. Ini paling bagus kalau ada air hujan, karena pH-nya itu kalau air hujan 7. Nah, kalau tidak ada air hujan ya air sumur. Yang jelas air ini harus bersih. Catatan, jangan air kaporit atau air PDAM ya. Ini sebagai larutan utama ya. Kemudian urea kita tuangkan turun ke sini, Pak. Ini urea 2 kilo, Pak.
urea 2 kilo ya. 2 kilo ya. Iya, 2 kilo, Pak. Iya. Bisa diaduk dulu, Pak. Diaduk dulu, Pak. Iya, kita aduk dulu ya. Ini urea, bisa urea subsidi ya, bisa urea non subsidi. Silakan, karena yang kita inginkan adalah unsur nitrogennya. Urea kan 46% kandungan nitrogennya. Nah ini. Nah ini inovasi teknologi terbaru, karena teman-teman petani masih suka yang berbau-berbau kimia ya. Olehnya itu kami membuat bahan ini dari kimia, dari pupuk urea. Tetapi aplikasinya ini kita akan aplikasi semprot sebentar nanti di beberapa komoditi. Sebentar ini kita akan aplikasi di komoditi padi. Nah ini sudah ada alat semprot ya. Langsung kita eksekusi sebentar ini. Setelah hasil pembuatan ini, langsung kita adakan penyemprotan di lapangan sebentar nanti ini. Nah, ya, kita aduk ya sampai homogen ya, sampai terlarut sempurna urea yang kita tuangkan tadi ya. Ya, ya, oke, sekira sudah ini ya, ya. Kemudian ini kita kasih turun, Pak. Hidrogen ya, hidrogen dulu, Pak. Tabe, saya nukan dulu, Pak. Ini hati-hati, Pak. Hidrogen peroksida biasa ada iritasi pada kulit kalau terkena kulit, Pak. Jadi ini kan H2O2 50%, Pak. Kita berikan ya di sini aja tuh. 200 ml, Pak. Satu gelas aqua 200 ml. 200 cc. Oh ya, kurang lebih begitulah, 200 ml ya. Oke. Ya. 200 ml ya. Kemudian kita gunakan alkohol 70% ya. Nah, 200 ml juga kita berikan. Satu gelas aqua. Hop. Iya, oke. Iya. Ya, kita aduk lagi mungkin, Pak. Kita aduk lagi, Pak. Kita aduk lagi, Pak. Ya, kita aduk lagi. Kita pastikan ya, semua bahan yang kita tuangkan tadi tercampur dengan sempurna ya. Kemudian, catatan ini merupakan larutan utama ya. Sebentar nanti ini kita bisa simpang lama, jadi ini bertahan lama, ini bertahan lama, jadi sisanya ini kita adakan penyemprotan berikutnya, kita masih bisa gunakan ini. Jadi sebentar nanti ini kita langsung aplikasi di lapangan ya. Jeda 7 hari atau 1 minggu kita akan aplikasi kedua ya. Jadi kita aplikasi ini per minggu lah. Kemudian ini fase vegetatif paling dominan, ini kita aplikasikan pada fase vegetatif, fase pertumbuhan. Kalau padi mulai umur 7 hari setelah tanam itu kita sudah bisa aplikasikan sampai masuk fase primordia. Jadi sebelum fase primordia kita aplikasikan, jadi 7 hari sampai umur kurang lebih 35 hari lah setelah tanam kita aplikasikan, karena ini asam amino, jadi dia lebih cenderung ke fase vegetatif lah, fase pertumbuhan ya. Oke, saya kira sudah homogen, Pak ya. Ini satu gelas aqua, Pak, kita berikan, Pak ya. Dosisnya, Pak ya, itu dosisnya kita berikan satu gelas aqua kurang lebih 200 ml per tingki ya. Anu aja, Pak, kasih turun aja, Pak, bersih tuh. Iya, iya, ini satu, cukup satu gelas aqua. Iya, cukup satu gelas aqua per tingki, per 15 liter air ya. Ini sudah kita isi tadi ya, sudah kita isi ya. Ya ini cukup satu tingki. Jadi ini tadi 10 liter berarti 10.000 mili
dibagi 200 mil berarti kurang lebih 50 tangki. Gini. 50 tangki hasilnya daripada 10 liter yang kita buat ini ya. Oke. Kita akan lanjut langsung di lahan, adakan penyemprotan di lahan sawah, di lahan padi kita ya. Oke. Kita akan lanjut di lapangan ya. Oke. Kita ini sudah berada di lapangan ya, langsung adakan aplikasi, langsung adakan penyemprotan ya yang kita buat tadi. Ini kita langsung action ini. Nah, ini langsung kita adakan penyemprotan di lapangan. Umur tanaman yang ini kurang lebih 8 hari setelah tanam ya. Paritas impari 7. Nah ini langsung kita aplikasi di lapangan ini. Dan kita mau tahu bagaimana hasil daripada penggunaan asam amino express ya. Asam amino express, karena kita buat tadi langsung kita aplikasikan, karena kita tidak fermentasi, karena ini bukan ini terbuat dari anorganik ya, jadi langsung kita gunakan ya. Ini di sini ini suatu hamparan luas juga nih. Luas di sini hamparan ini. Ini kita berada di lahan Kelurahan Mata Alo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ya. Ini masuk musim tanam gadu 1. MK1, musim kemarau 1. Di sini lahan areal IP 300. Jadi pertanaman 3 kali padi 1 tahun. Jadi padi-padi 3 kali. Ini menggunakan varietas benih unggul ya. Impari 7. Ini teman petani nih. Ini aplikasi nih. Ini kita akan aplikasi. Ada beberapa petak ini. Kebetulan punya lahan beliau ini ada 3 petak ini. Satu petak ya. Kemudian yang di sebelah juga itu petak kedua ya. Dan di sebelahnya. Jadi 3 petak ini dia punya lahan di sini. Ini kita akan aplikasikan semua di sini nih. Nah, ya. Kegunaan daripada asam amino express ini bukan saja untuk memacu proses pertumbuhan ya, fase vegetatif tanaman, tanaman semakin hijau, akan tetapi kelebihannya daripada yang kita buat tadi adalah bisa untuk mengendalikan masalah hamanya juga. Yang saya katakan tadi itu opusida, mampu mengendalikan telur tidak menetas ya, karena itu ada alkoholnya tadi ya. Jadi ini untuk mengantisipasi hama sundep ya, penggerek batang, karena di sini lahan endemik penggerek batang ya. Nah, kita akan cek juga ini. Nah, ini kebetulan saya bawa pH meter. Kita akan cek berapa pH tanah di sini ya. Ini pH berangkat dari 7. Nah, ini 7 kita akan tes. Nah, ini 5 ya. 5. Nah, apa artinya? Ini pH masih asam ini. Nah, jadi ada juga teknologi yang kita akan aplikasikan sebentar nanti untuk menaikkan pH secara signifikan ya. Kita akan aplikasi sebentar nanti bagaimana pH ini mendekati normal, paling tidak 6,5 ya, atau 7. Nah, itu pH normal kan 7 ya. Untuk bagaimana unsur hara ini tersedia bagi tanaman. pH asam ini aluminium ya, besi, Mn ini bersifat beracun ya.
karena agak berlebih. Nah, berbanding terbalik ketersediaan N, nitrogen, P, fosfatnya, kaliumnya, ini kurang tersedia. Ini kalau tanah asam, akhirnya dosis yang kita berikan, dosis pemupukan sesuai dengan petani itu makin bertambah tiap tahun karena keasaman tanah, karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan tanpa diimbangi dengan pemupukan organik. Ya, inilah perlunya kita senantiasa sharing, ya, berbagi ke teman-teman petani bagaimana kreativitas petani, inovasi, dia senantiasa ada teknologi-teknologi baru, bagaimana mengusahakan usaha tani kita ini kosnya kurang tetapi hasil maksimal, ya. Nah, ini salah satu teknologi inovasi yang kita buat tadi, bagaimana memacu pertumbuhan tanaman itu lebih maksimal, anakan lebih banyak, ya, klorofil daun, hijau daun itu semakin baik, ya. Oke, saya kira demikian aplikasi di lapangan, dan insya Allah minggu depan kita akan melihat secara langsung lagi bagaimana hasil aplikasi yang kita laksanakan pada hari ini. Saya kira untuk sementara sekian dan terima kasih. Salam petani sukses. Ini pengaplikasian yang kedua, ya, dari aplikasi Asan Amino Express. Jadi ini dominan di masa-masa pertumbuhan, ya, fase-fase vegetatif, ya. Ini saya lihat ini bagus sekali pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, ya, klorofil daun, daun bendera tetap hijau nih. Ini pengaruhnya, ini dampak daripada Asan Amino yang kita aplikasikan, ya. Ini sangat bagus sekali nih. Jadi ini bila masuk fase generatif, ya, primordial, lain lagi resep yang kita akan aplikasikan, ya. Jadi kita tunggu update berikutnya, ya. Nah, ini jadi hamparan di sini pertanaman serentak, ya. Ini satu hamparan luas ini, kurang lebih di sini rata-rata pertanaman kurang lebih 3 minggu, 21 hari setelah tanam, ya. Jadi dia menggunakan transplanter, tanam mesin, dan secara manual, tanam manusia secara manual, ya. Saya kira demikian aplikasian Asan Amino Express langsung di lapangan, ya, di lahan sawah. Dan saya doakan yang sudah like, ya, share dan subscribe, mudah-mudahan berkah dan senantiasa mengupdate informasi dari Salon Petani Sukses yang senantiasa sharing, berbagi inovasi dan teknologi dalam bidang pertanian. Salam petani sukses.